Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wadbil bidayati wal nihayat khalifatillah fi khazain al-ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal khadat salatan tabdahu lana biha abwabal khairati wa sa'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad وبارك لنا بها وسيع عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجن بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 25 baris ketiga dari bawah. Halaman 25 baris ketiga dari bawah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ditanya oleh para sahabat. Oleh sahabat ditanya Nabi kita oleh sahabat. Ujar sahabat, "Ma ma aksaru ma yudkhilun nasa al jannata." Ma pemulaan itu apa? Aksaru ma yang paling banyak sesuatu. Yudkhilu yang sesuatu itu memasukkan. Maksud sesuatu itu sebab lah. Apa yang paling banyak sebab memasukkannya sebab itu? An-nasa akan manusia, al jannata akan surga. Nah, sebab manusia masuk surga tuh nah paling banyak mengapa? Itu bahasa kitanya. Jadi yang menyebabkan orang tuh masuk surga, yang paling terbanyak tuh sebabnya apa? Baqala alaihi salatu wasalam, maka Nabi kita menjawab, taqwallah. Nah, jawaban pertama, taqwallah. Satu, sebab orang masuk surga tuh nah, yang pertama taqwallah. Nah, takwa Allah ini artinya takut dengan Allah secara hukum kata. Sedangkan secara istilah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu secara istilah. Walaupun kita macam-macam pulang kena pengertian takwa kalau secara detailnya. Nah, cuma para ulama memedahkan takwa itu secara kata takutan lawan Tuhan. Secara istilah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, maka itu yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga. Lalu para ulama mengomentari pulang, takwa itu ada syaratnya. Kada bisa kita bujur takwa, mun kadada ilmunya. Pian kada bisa membaiki sepeda motor, amun kada tahu ilmu membaiki sepeda motor. Sama nang kaya takwa ini. Maka bila kita hendak bujur-bujur takwa, ilmu takwa dituntut. Para ulama sepakat ijma sudah, ilmu takwa itu tiga aja. Kada banyak kada. Jadi menuntutnya itu kada yang model kaya harus lama benar kada juga. Kada model kaya harus kauyuhan benar tuh menuntut ilmu kada jua. Sebabnya kada banyak aja tiga aja. Nang pertama bujurakan i'tikad tauhid sifat 20 itu paling pamulaan syarat supaya kita bujur takwa lawan Tuhan. Sebab bila tauhid kita kada bujur itu sudah kada takwa. Kita bisa i'tikad salah itu yang i'tikad salah tuh nah kada takwa narannya. Artinya menggauhi yang dilarang Allah. Allah melarang kita besi etikat bahwa sebab memberi bekas. Ternyata kita etikatkan meyakini sebab memberi bekas. Allah melarang kita bersandar kepada sebab. Ternyata hati kita bertawakalnya dengan sebab. Nah, sebab itu macam-macam. Bisa obat, bisa toko, bisa segala macam. Nah, maka bila kada belajar bujur-bujur sifat 20, sulit hati seseorang untuk takwa kepada Allah. Pintangan i'tikad dulu. Nah, pintangan keyakinan. Imbah nintu pulang yang kedua belajar fikih.
supaya kita menjunjung perintah Allah Ta'ala itu bujur, bauduk, ada belajar tata caranya, ya apa? Hendak takwa. Parasa iya, padahal salah. Beistinja, ada paham juga caranya, kayak apa? Parasa iya, padahal salah. Nah, maka mun kada bujur-bujur belajar fikih, kada kawa kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Imbah nintu pulang tasawuf, wajib juga belajar. Kayak apa supaya hati ini model kayak perhatian Nabi. Nah, nintu. Panyabaran, panyukuran. Imbah nintu pulang pemurah. Imbah nintu pulang panyangkabaikan. Imbah nintu pulang pamaaf. Ada penyinggungan, banyak kali lagi. Nah, itu pembahasannya tasawuf. Mun kita kada belajar nintu, maka hati kita ini penuh dengan akhlak yang kada bagus, yang jahat ja kita. Sangka jahat kita ni katuju. Nah, maka hati yang sangka jahat itu merusak amal ibadah kita tadi. Kada kawa juga kita bujur-bujur takwa karena amal kita rusak. Pahirian benar. Nah, pahirian ini kan bab tasawuf juga pembahasannya. Maka amal kita tadi pahalanya jadi hilang. Maka takwa kita kada berhasil gara-gara pahirian. Padahal etikat bujur aja sudah. Etikat bujur kepada Allah. Pikihnya bujur ibadahnya, tapi pahirian orangnya. Ngalihain nanti kan pahirian, kalau kau melihat orang dapat nikmat. Lalu hatu hendak menyebar huwak. Hiri bang. Nah, maka amal ibadah kita yang tadi digawi tadi hilang pahalanya gara-gara sifat hiri. Maka amun hati kada bujur-bujur menuruti perhatian Nabi, ibadah kita tadi sia-sia. Ria pulang beribadah ria katuju batampai. Walaupun orang kada melihat, cuma katuju kita batampai. Orang ini belum melihat lagi, cuma hati katuju seandainya ada orang melihat, tu ria sudah. Nah, mun kada dikaji ilmu nang kaya itu, parasa kita ini sudah ahli ibadah, parasa sudah takwa, sakalinya lucung. Nah, kaina di akhirat ketahuan lucungnya. Nah, si haji yang 10 kali haji, oh datang memeraki pintu surga nih. Ada kalau kisahnya nang kaya itu. Nah, bubuhan yang ahli ibadah datang memeraki pintu surga. Jadi ujar malaikat, "Ayo, ayo, ayo cepati, cepati, cepati." Oh, masukkan, hendak masuk nih. Dibukakan pulang oleh malaikat. Allah menyuruh, "Ya Allah, bukakan lawang surga tuh nah, yang mana hendak masukkan." Mbah dibukakan, jinguk-jingukan. "Wah, aku di situ sakut ya. Tuh anu situ, oh, tumbur. Hendak masuk sudah. Iba sudah melihat barataan kenikmatan surga, ditutup orang lawang." Nah, "Ya Allah, sudah kamu melihat barataan? Sudah, tutup pulang lawangnya." Ditutup pulang oleh malaikat. Nah, dustaiko lalak ya malaikat nah. Dustaiko lalak. Itu kata-kata bahari itu. Dustaiko lalak. Nah, kenapa sebabnya? Sebabnya satu aja, riya waktu di dunia beramal. Jar Allah dahulu nyawa beribadah kada karena aku, linnas karena manusia. Batapih karena manusia, babaju karena manusia, basalawar karena manusia, bakupiah karena manusia. Kada ada pahalanya lagi tuh. Nah, cakanya bujur-bujur karena aku surga aku julung ya Tuhan, tapi karena manusia cari surga lawan manusia itu. Nah, itu naran takwa. Jadi takwa itu ada ilmunya. Tiga macam tadi pelajarannya. Maka supaya takwa, maka wajib kita belajar nintuh. Karena satu-satunya dan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, menyelamatkan orang dari api neraka adalah takwa Allah. Nah, nintuh. Satu sudah maksud takwa di sini. Yang kedua, wa husnul khuluq. Nah, ini alternatif kedua orang yang banyak masuk surga. Husnul khuluq. Orangnya ini memang ketakwaan kurang. Menuntut ilmu kurang juga. Takwa kurang, menuntut ilmu kurang, tapi nya beisi husnul khuluq. Husnul khuluq itu ujar guru Sukumpul Bahari tafsirnya, sidin ujar guru Bangil itu ahli tafsir.
arti husnul khuluq itu ujar guru bangil menurut Ibnu Abbas dua, pemurah dan tidak pemarah. Itu husnul khuluq, pemurah dan tidak pemarah. Nah, orangnya ini pengulir beribadah, menuntut ilmu pengulir juga, tapi kalau urusan pemurah nomor satu. Ada pemalar sidin. Nah, ini pun kena orang yang pemurah ini, yang bersifat husnul khuluq ini, kada dibiarkan oleh Allah masuk neraka. Walaupun orang tadi di sisi ketakwaan kurang. Apalagi maka sudah takwa pemurah pulang. Nah, tuh ngalihai itu tukukut darah orang. Husnul khuluq. Bahkan husnul khuluq ini ujar para ulama, ini ulama yang mukasyafah nih lah, yang tabuka hijab. Ujar bubuhan para ulama, orang yang bersifat husnul khuluq ini afdal daripada orang ahli ibadah yang siang puasa, malam bangun bertahajud terus seumur hidupnya. Tak afdal orang yang bersifat husnul khuluq ini. Nah, tapi orang yang bertahajud yang tiap malam tadi, yang puasa tiap hari tadi, inya kada bersifat husnul khuluq. Maksudnya kada pemurah dan penyarikan. Kada kawa salah sedikit sarik. Kada kawa tasalah pandir tasinggung. Nah, ini penyarikan darinya, pamamayan benar. Maka pamamayan itu berjilid-jilid. Jilid pertama dulu, karena jilid kedua pulang. Seharian pamamai aja. Padahal perkaranya sepeler aja. Tapi sepeler lah, sepeler aja sepeli. Nah sepeli ya, perkaranya tuh artinya ringan benar. Tapi naran penyerikan ini lo jadi ganal lah ya. Nah maka orang yang bersifat mengkaya ini kada bagus, akhlaknya kada bagus narannya. Jadi patut kita ketahui bersama lah. Seapapun orang tadi alimnya, seapapun orang tadi ahli ibadahnya, tetap jadi musuh Tuhan mun parangainya kada bagus. Nah, ini penting kita sadari ini. Jadi jangan sampai kita, bini kita, anak kita bersifat pamalar. Dilatih, dikarasi. Memang secara hukum manusiawi, manusia tuh beisi sifat pamalar seluruhnya tuh. Tapi dikarasi, jangan dituruti. Satahunan kita kada suah bersedekah. Satahunan tuh. Makanya kita ingat benar dengan sedekah kita, karena sedikit. Jadi ingat, setahun tuh sekali aja, makanya ingat benar. Buktinya ditulisnya di diari. Makanya ingat benar tuh, cakanya banyak benar, cak bersedekah, ingat lagi. Nah, ciri sedekah kita diterima oleh Allah, kita kada ingat lagi bahwa kita sudah bersedekah. Kalau kita masih ingat bahwa kita sudah pernah bersedekah, belum lagi sedekah itu diterima oleh Allah. Apalagi sedekah itu diungkit-ungkit, dikucik-kucik, diungkai-ungkai, itu ciri ibadah tadi kada diterima. Apalagi hati kita tadi walaupun kada mengungkit-ungkit, cuma berisi perasaan rasa berjasa lawan orang, karena seorang sudah memberi. Nah ini ciri amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, ciri amal ibadah itu diterima, kita kada ingat lagi. Nah itu tuh, maka ngalih benar kada mengatakan itu. Tapi nyaman haja ada kiasannya. Kita tuh bahira waktu tahun 2017 di hari Rabu bulan Januari. Ingatlah berapa kali mahajannya pian. Kada ingat lagi loh. Hah? Kenapa? Karena kada penting. Kada penting diingatkan. Manusia ini bila ditanya cinta kada lawan Allah, pasti ya mengaku cinta. Cinta kita lawan Allah itu sebenarnya penting, tapi lebih penting lagi Allah cinta lawan kita. Maka orang yang kawa berbuat baik lalu kada ingat lagi dengan perbuatan baiknya, itu untung, itu ciri diterima. Maka mun kawa beribadah nintu atau bersedekah nintu,
tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Nah kayak itu. Mun handak diterima, mun handak ada pahalanya. Amun besalang yang menghadang wartawan dulu hanyar sarah terima, menghadang pembakal dulu membuka acara nih, menghadang camat pulang memberikan kata sambutan. Nah ini berbahaya, bisa kada ada pahalanya kayaknya. Apalagi di kudak aja, biasa kudak dipoto. Nah, di kudak orang bahari ini kali ya. Orang Tarsan masuk kota. Jadi imbah di kudak ada fotonya, ditau di bingkai pulang diandak di ruang tamu nang seorang bersedekah tuh nah. Nah, di bingkai. Jadi melihat keingatan terus ini ciri kada diterima. Harusnya kita mencari supaya jangan ingat lagi. Ini kayak pernah kada ingat amun fotonya ada. Maka ganal pulang berapa R? 2250 R. Oh, ganal benar ya kalau ganal pada lawang. Manda kayak panda kada ingat. Di video pulang ada videonya pulang. Upload pulang ke YouTube mau gini ya. Jadi sulit padahal kita mencari supaya kita kada ingat lagi. Kayak panda kada ingat. Nah. Jadi kita bersedekah itu caranya dua. Yang orang melihat ada satu, yang orang kada melihat ada juga. Nah, gitu. Jadi bila yang nini luput kada pahalanya, nini barang mudahan ada pahalanya. Maka itu. Nah, jadi ujar Nabi takwa kepada Allah. Caranya paham sudah kita. Tiga ilmu yang dipelajari. Yang kedua husnul khuluq, pemurah dan kada pemarah. Nah, cuma ini tangalih sedikit. Tangali sedikit. Bila kedua-duanya ini ada di diri seseorang, fa'alam annahu waliyun min awliya'illah. Nah, amun salah satunya saja orang beriman yang dapat maunah narannya. Inya beisi takwa di dirinya dapat maunah dari Allah. Tapi inya kada beisi husnul khuluq belum lagi. Ada juga orang beisi husnul khuluq tapi belum bujur takwa belum lagi. Tapi mun sudah kedua-duanya ni orang wali. Nah, orang wali makanya ngalih. Jadi ciri wali nih tuh kita hendak melihat orang tuh wali kada. Cirinya tuh di husnul khuluq nih. Bukan di takwa nih tuh. Takwa tuh kawa dipelajari. Ada pelajarannya, tapi yang kada penyarikan nih ngalih. Yang pemurah nih ngalih juga. Maka ciri wali itu dua aja. Pemurah kada pemarah. Tapi itu kita hendak menilai orang. Jangan untuk menilai kita. Aku tapakur dulu ya. Aku ini alhamdulillah sudah pemurah. Alhamdulillah kada pemarah. Walis aku ini aja. Nah, tak salah nang kayak itu. Kalau menilai orang tu wali atau kada, dua perkara ini kita lihati. Kalau kita menilai diri kita ini wali atau wala, tiga perkara yang dilihati. Pertama yang tiga tuh, nah ini hendak menilai diri kita nih, ya tiga bisa tereliminasi nih, bisa gugur gedeguman nih. Nang pertama lah, kita kadada beisi kehendak yang menyalahi kehendak Tuhan. Nah hiam sudah jinya, han gedeguman gugur deh tuh. Kita nih banyak beisi kehendak kita A, padahal jar Allah B mengarasi. Berdoa bangun tengah malam, ya Allah sugihakan ulun, ujar Tuhan nyawa miskin aja dulu tatap mengharasi, bukti mengharasi minta doakan non Habib, minta doakan dengan tuan guru membawa ibu buhan para ulama mendemo Tuhan, hati-hati nih. Nah jadi mun kita hendak tahu kita tu wali atau wala, satu dulu lihati ridho kada kita dengan takdir Allah. Kalau kita belum bujur ridho, nah berarti kita yang duduk mendagum gugur tadi. Nah, lihat diri seorang ridho kada. Raditu billahi robba wa bil islam yadina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, ridho itu nah, ridho kada satu. Ini tiga tadi cirinya. Yang kedua, kada ada lagi beisi kepentingan diri sendiri. Yang dipikirkannya kepentingan umat Rasulullah aja.
Nah, kita masih banyak lagi memikirkan kepentingan diri kita, mengutamakan kepentingan diri kita, belum lagi kita memikirkan kepentingan orang banyak. Dua sudah. Kadada lagi orang wali itu berisi hududun nafsi. Ini bila berdoa untuk orangnya itu, bila berzikir, bila beribadah, pahalanya untuk seberatan untuk orang umat Rasulullah. Makanya orang wali itu bila berdoa, Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Nah, ada kita ini berdoa, ini kayak itu cuma praktiknya kada bujur. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Ampuni. Tapi kita masih syarik lawan makhluk Allah Ta'ala. Masih memusuhi lawan umat Rasulullah. Tapi memintakan Allah supaya mengampuni. Tapi kita masih menyimpan permusuhan. Han, kan itu orang ini anun apa? Apa namanya kondom, kondom kontraseksi kah? Ah, kontraseksi. Ayo, artinya berlawanan. Minta lawan Tuhan dapat ampunan si A, si B, si C, tapi kita menyimpan permusuhan lawan inya kayak apa? Kita aja kadang mintakan kadang mengampuni lawan inya, kadang memaafkan lawan inya. Tapi kenapa kita memintakan ampun lawan Tuhan supaya inya supaya Allah mengampuni, tapi kita belum mengampuni? Han, kan kontrasepsi narnya ya kalau. Satu. Jadi orang wali itu selain mereka kadada bisi kehendak yang malaini kehendak Allah, maksudnya ridha, ridha yang sempurna. Yang kedua, kadada lagi bisi kepentingan diri. Nah, makin berat benar nih, kada jadi wali aja. Usah kada jadi wali. Nah, ya kalau jangan mengaku-ngaku wali. Nung kopi dulu. Nah, yang ketiga nih ngalih lagi nah. Yang ketiga ini ngalih lagi. Amun kita masih paham lawan ilmu hakikat, perjalanan narinya. Masih yakdah dalam ilmu hakikat, perjalanan juga masih. Sekurang-kurangnya orang wali itu hudur hatinya ma Allah. Sekurang-kurangnya. Jadi derajat musyahadah yang paling rendah itu hudur ma Allah. Nah, orang hudur biasanya sekurang-kurangnya 8 jam atau 6 jam dalam sehari semalamnya kawa ingat lawan Allah. Itu minimal kawa dipadahakan wali. Hitung ipang. Berapa jam kita ingat lawan Tuhan? Nah, kita ini kan masih yakdah aja hanya. Ada yang mulai bahari belum paham-paham. Indah hendak becungul. Kayak ibarat beribadah itu. Ada apa ngeria, cuma ilu orang melihat ketujuh. Nah, itu bibit ria sudah. Bibitnya ada. Nah, jadi ciri khas wali, mun hendak menilai kita ini wali kah, wala kah? Tiga yang dilihat. Kalau kita melihat orang, orang itu wali kah, wala, wala kah? Dua yang dilihat. Nah. Fakila lahu. Maka Nabi pun ditanya lagi pertanyaan kedua. Fama aktsaru, apa yang paling banyak? Ma sebab yudkhilun nasa an-nara, yang memasukkan manusia ke dalam api neraka. Waqala Nabi menjawab. Nah, ini nah. Ujar Nabi al ajwifani simtasniyah. Dua luang. Ha, dua luang. Pertama al-famu, mulut. Jadi muntung ini paling banyak menyebabkan kita masuk neraka. Gara-gara muntung. Muntung bakisah-kisah lalu orang behualan. Muntung beradu domba lalu orang bakalahian. Menggibah segala macam. Memandir aib orang. Katuju benar. Ini biasanya. Biasanya, apa ya lah, ini acil-acilan, ibu-ibuan biasanya. Wayah dudukan bertamu ke pasar misalnya berjalanan. Ayo, biasanya sejam aja, tiga jam, empat jam ke pasar. Kenapa sambil berpandiran, awas bener. Makanya dipandir, yang kada bagus, kan tahulah tadi kisahnya aja. Itu tuh, sama siapa aja. Itu, yang suah kita bertemu dahulu, yang para ke rumah pian dahulu, pindah pang sudah wahini. Siapa? Itu kah? Kenapa garang? Lahong jahan nyebut orang lahong habis pahala kita kada karasaan tuh kada hanya bini-bini pang laki-laki gini juga bisa juga mami bini
Bila laki-laki ketemu jumpa pandir menggibah, itu namanya membibini. Nah, muntung. Yang kedua, para jual faraju. Nah, lubang kemaluan. Baik laki-laki maupun bini-bini. Ini pun yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Faghsil qalbaka bin nadami, maka barasihi, bersihkan, cucilah qalbaka, hati engkau, bin nadami, dengan penyesalan. Maka menyesal ini intisari taubat. Bila kita beristighfar saja tapi belum ada menyesal, belum bujur-bujur beristighfar, belum bujur-bujur bertaubat, biar 10 ribu juta kali miliar pian mengucap astagfirullah, astagfirullah, tapi hati kada ada penyesalan, belum bujur-bujur bertaubat. Menyesal dulu, satu kesalahan, satu penyesalan. Apa yang disesali? Ala ma fataka minallahi azza wa jalla, atas umur yang diisi dengan kemaksiatan yang sudah terlewatkan, padahal umur itu minallah azza wa jalla, nikmat dari Allah. Nah, nyakitan ini bagawi ini itu di dalam napas. Ya kalau menapas kadada, kada behina, kada kau bagawi lagi. Napas itu ya umur. Ghalatu, sungguh orang-orang bahari itu, ujar Ibnu Athaillah nih, ada yang banyak salah. Wallahi, bujuran jasidin demi Allah, banyak tak salah orang bahari. Nah, tetapi ini orang bahari yang salah lah. Di mana pintangan salahnya? Pin nawaihi, pada masalah berduka cita, pada masalah merasa sedih. Nawaihi itu berduka cita. Pintangan mana yang disakit hati? Ala zaujatin. Nah, laki ditinggalkan bini kah? Atau kayak apakah? Sedih. Kada diberi bini kah? Apa musurabi? Sedih. Nah, au zaujin, atau suami. Nah, jadi istri bisa sedih gara-gara suami. Suami pun bisa sedih gara-gara istri. Kesedihan itu sebenarnya kada bujur. Jadi orang-orang itu kebanyakannya disini salah pintangan berduka cita. Duka cita hatinya itu disebabkan oleh sesuatu yang kada penting sebenarnya. Sedihnya seorang istri karena suami maungut benar acil ijah. Kenapa? Ini acil ijah yang di kutub utara lah, lain yang di sini. Nah, kenapa mati maungut? Lakinya hendak bebini. Nah, jadi maungut, sedih tuh. Atau laki pulang yang sedih bisa juga gara-gara bini pulang bermacam-macam gawian. Nah, au pulang misalnya walidin, sedihnya kita karena seorang orang tua, ayah misalnya, kesedihan kita. Au waladin, atau sedih kita karena anak. Bal kana min haqqihim, padahal sebenarnya kita sepatut-patut sedih, bukan penyebab sedih itu nintuh sebenarnya kada, tetapi yang sebujur-bujurnya kana min haqqihim ayyuqimu an-nawaiha, bahwa orang tadi kita ini bujur-bujur melaksanakan duka cita ala fuqdanihim, atas ketiadaannya di diri mereka, taqwallahi min qulubihim, yaitu ketakwaan di hati mereka. Nah, ya tiki mereka tuh ya kita. Nah, jadi yang patut kita sedihkan itu kita kadada beisi takwa lawan Tuhan. Itu yang paling utama kita sedihkan. Mun bangsa biniha kada memberi malam Jumat, santai aja, ada apa-apa. Laki misalnya bermamai, maka yang bini santai aja juga, kada usah terlalu sedih benar. Yang sedih kita nini nah, kada ada beisi ketakwaan lawan Tuhan. Nah, nintu. Yang patut kita sedihkan ya sidin. Jadi kayak ini contohnya adalah, ini ciri iman sempurna. Kita kada dapat duit hari ini berusaha nih, ya lah. Kehendak kita dapat seini, sekalinya dapat seitu, sedih kita mau ngot. Nah, imbah itu pulang hari ini kita antara maghrib isya kada kawa manggawi sembahyang awabin 6 rakaat. Kada ada sedihnya, santai aja.
gelagak-gelagak aja tertawa. Nah, ini kiamat tamong kayak ini. Waktu wayah kurang duit sedih, waktu kurang ibadah kada sedih kita. Ini ciri bahwa kita belum bujur-bujur beriman lawan Tuhan. Nah, itu. Wallahu a'lam. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم